Hatiku tergoda, sungguh mempesona. Padamu aku benar-benar cinta. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama ini kolaborasi terepik sepanjang episode dangdut. Kolaborasi bareng K-pop ya, berarti dangdut K-pop together ya, caranya ya. Udah dari awalnya ada Melili, terus ada Rara, terus ada Avan, ada Cepi, Selpiyama, terus Fildan. Terakhirnya Fildan, satu lagi adanya ya? Iya, siapa lagi? Siapa lagi ya yang kita lupa ya? Cepi, Rara, Melili. Kayak udah 6 orang apa 5 orang sih? Gue lupa. Apa ya, WP? Rara, Meli, Rara, Avan, Sri Devi. Sri Devi, satu lagi, sorry. Agak ngeplay, ini kepala atuk ya. Atuk udah tua nih, harap maklum. No, batu kan? Dan kali ini episode terakhirnya ada Fildan, kolaborasi bareng artis K-pop. Bang Ye Dong. Betul sekali, menyanyikan lagu Gejolak Asmara dari King Nastar. Nasar. King Nasar lo. Sorry ya, San. King Nasar. Gimana ini? Siapa ini aransemennya, aku penasaran. Iya. Biasanya pasti dibikin sesuatu yang aneh. Ya, benar-benar dirubah gitu ya, kan. Iya. Apakah ini akan benar-benar dirubah? Langsung aja kita tontonin Fildan. Dan juga Bang Yeda. Gejolak Asmara. Ini 드디어 Fildan 형과 저희 콜라보레이션 영화 꽤 곡절인데요. 이 lagu ini sangat terkenal di Indonesia. Lagu ini bercerita tentang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita dan di pandangan pertama. Masih tidak gampang untuk mengubah dangdut menjadi K-pop. Nah, lihat deh. Si Bang Edam aja pakai sarung tangan loh. Pilihan ini nekat ya pakai sarung tangan. Saya ini sesuatu yang baru. Iya kan? Tuh. Orang Korea asli aja pakai sarung tangan karena dingin. Orang Indonesia loh yang biasa kena salju. Oke, siap. Mungkin ada penghangatnya. Itu penghangat kali yang putih itu kayaknya. Kayaknya penghangat ya yang putih tadi itu. Oke. Latihan. Kayak dinginan gitu. Tapi pas show-nya kayaknya I'm okay. Iya. Okay. Koreanya itu agak berantakan. Ya, jadi itu kita takut pada saat tampil di depan audiens takut salah gitu. Kayaknya Arya skill. Oh, langsung coy. Musiknya enak. Gila. Sih, vibes-nya K-pop banget. Iya. Sumpah kepikiran lo bikin kayak gini. Beat enak. Tak. Tuh. Hey. Sumpah. Coba ini kalau dibikinin musik di coverin kayaknya enak deh musiknya. Asli. Asik. Dan Fildan kayaknya lepas sekali bernyanyi. Yes. Kayaknya aduh beban gue udah lepas nih. Yes, enjoy banget. Heeh. Uh-uh. Oh, hati bergetar. Bisa loh dia. Oke loh si Bang Yedam ini kan. Pronounsnya bagus, okay. Indonesianya bagus pronounsnya. Hari kayak orang Korea asli ya. Tadul deh, itu
Sumpah aku suka banget ini vibe lagu ini. Udah lagunya enak juga sebenarnya beatnya gitu ya buat goyang gitu. Di aransemen seperti ini jadi lebih makin asik lagi, ya. Makin enak lagi, makin internasional gitu yes. Taste-nya. Dan tadi ada opa-opa Korea presenternya. Iya. Hari lu udah kayak orang Korea. Look-nya aku udah sering komen kan, look-nya pertahankan Hari. Iya, ya. Look-nya Hari. Keren, oke banget lah. Bagus loh, look-nya makin Korea sekarang, look-nya makin bersinar gitu loh, pokoknya enak gitu, makin enak dilihat. Oh. Asik, ada Korea-Koreanya. Dan ini aku salutnya adalah Vildan sama Bang Yedam nyanyi dari sore sampai malam. Yes, sampai lampu-lampu nyala. Sampai lampu nyala gitu ya. Tadi nggak nyala kan? Masih agak terang kan? Ini nyanyi sampai malam. Membeku banget kayaknya. Dingin banget, sumpah. Itu hidung bagaimana narik napas, gue bingung ya kan dinginnya. Aku yakin kalian pernah ngerasain di salju, kerasa gimana dinginnya di sana. Tunggu. Kalau kita nggak tahu ini lagunya Nasar ya, kita ngerasa ini kayak lagu Korea. Berbeda, iya. Iya kan? Kayak ini, oh, wah lagu Korea nih, lagu Korea nih. Penggal aja bagian itu, pasti dibilangnya lagu ada konten nih, lagu Korea gitu. Nyontek lagu Nasar. Kayak gitu tuh pasti dibikinnya kalau yang nggak tahu ya. Jadi apa konten fitnah. Bagus banget soalnya ini Korea banget. Yes, aku suka musiknya beneran sih. Yes. Pindah nyanyinya juga enak banget gitu. Sama musiknya klop banget. Bikin speechless ini, sumpah. Part Koreanya hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Jadi beda gitu kan ya. Mungkin menyesuaikan juga dengan kalimatnya. Jadi nadanya dibikin gitu. Tapi ya, aku suka loh beneran. Beda ya nada. Jadi tapi beda loh. Something new. Gemes, aku suka banget ini. Asik. Bang Yedanya juga cengkoknya pintar gitu, cengkoknya R&B gitu ya. R&B yang gitu. Keren ya, Vildan. Iya kan? Vildan, nice try. Beneran, Vildan kan termasuk orang yang mau mencoba sih. Dia, aku gak bisa gini, aku gak bisa gini. Tapi dia mau nyoba gitu, aku sukanya dari Vildan tuh. Hardworking. Iya, akhirnya dia berkembang terus. Kita lihat yang kelar ya, video dari Indonesia ya. Kita benar-benar melakukan yang terbaik. Kedengarannya keren banget. Dan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Dan semua penonton berseru. Kita nyong gue hukto. Wah, aku sampai terharu. Wow. Terus singkatan jangan. Saya kasih itu ya, aku buruk gue hanen deh. Nungun nih, pak-pak deh, dorong gue. Oh, ini juga cemita. Omah itu. Wow, jasa aja lah nih. Wah, gue sampe liat deh, berkaca-kaca tau, beneran. Oh my gosh, Vildan. Debak. Oh my gosh, aku berkaca-kaca loh. Ini penutup acara atau penutup rangkaian dangdut K-pop Together. Kolaborasi lagu dangdut sama atletis K-pop. Bener-bener Vildan menutupnya dengan gong. Gitu istilahnya.
Sumpah gue mau nangis deh. Keren. Ini keren banget, makanya aku sampai kayak gini tuh karena keren banget. Aduh, malu dah. Kalau keren gini tuh aku gak bisa menutupin. Gak bisa membohongi deh. Keren banget, sumpah. Keren banget. Bangga banget, keren banget. Benar-benar bikin aku terperangah ngelihatnya. Dan speechless udah. Debak. Dan Fildan sama Bang Yedamnya nyanyi dengan enak aja gitu. Enjoy chemistry semua. Chemistry mereka juga ada. Bang Yedamnya juga nyanyi. Ya udah pakai cengkok-cengkok juga. Itu yang bikin aku tambah. Apa ya. Kita tambah speechless aja. Tambah seneng aja. Dan ini benar aku bilang tadi. Ini penutup yang benar-benar terbaik. Aku bilangin. Yes. Dibuka dengan Melly. Ditutup dengan Fildan. Ini benar-benar best banget. Kita tunggu apakah ada kelanjutannya lagi dari Dangdut Together ini, yes. Dangdut K-pop Together ya. Gue bakal tungguin. Entah siapapun itu pasti aku akan tungguin. Pasti, pasti, pasti. Dan buat Fildan, Melly, Sri Devi, Rara, Afan, Selfiama. Thank you buat kalian semuanya. Udah memperkenalkan Dangdut ke Korea. Yes. Udah berkolaborasi dengan artis K-pop membawa Dangdut. Ibarat kata tuh lebih dikenal lagi di mana-mana. Thank you buat kalian semuanya. Dan buat kalian yang nonton video ini, tolong subscribe channel ini ya. Thank you ya, subscribe. Loncengnya, nyalain aja share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.